Ini mau ke apa ada nama ini tempat Tanjung Woka guys. Kita mau ke Tanjung Woka karena hujan. Lupa bawa payung jadi pakai dos guys. Guys. Di sini berbayar. Oh my god. Mau di situ? Ini tukang kan. Hei, anak, boleh mana mau naik? Papa, tuh anak dua. Kok kita mau balik? Waduh, mau naik gunung, guys. Kita naik gunung. Hai. Papa, papa. Duluan, jangan lihat dunduk kaki bahasa. Ini pertama kali lah kita. Ini ke jalan? Iya, lurus terus. Hati-hati. Palanggarang. Ah, ini dia, Pak. Lurus dari sini. Oh, ngana di situ, Jordan. Eh, aku kita harus setang zombie. Guys, kita mau naik gunung dan ya kotor sekali. Lupa bawa payung, terpaksa pakai handuk. Waduh. Tuhai. Maaf ya, kita pakai handu dulu. Lihat pada Saiki. Seribu tangga. Kontak pelak baru. Eli. Masih tinggi sekali. Aduh. Asya. Asya, guys. Asya. Deren. Ini dari atas puncak, guys. Maaf, guys. Mau pakai sepatu, guys. Silakan. Oh ya, guys. Kita sudah tiba di atas puncak Tanjung Woka. Pemandangannya itu indah banget, guys. Sangat sejuk di sini karena banyak pohon, luar biasa tinggi banget guys, tapi keren. Ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Di sini bagus, sejuk, dingin. Di lampu lekuat. Bila mau minum serabak kata. Oke, nanti kasih nih. Iya, nanti jauh ulang datang. Iya. Taruh lampu dong supaya. Iya. Pergi nih. Oke. Yuk, kasih. Oke, guys. Kita sudah menikmati keindahan alam dari Puncak Woka. Ini tempatnya sangat keren banget, guys. Kita bisa menikmati keindahan alam dan bisa menikmati pemandangan pantai yang ada di sekitaran Puncak Woka. Di sini kita boleh menikmati berbagai menu minuman dan makanan untuk boleh bersantai di atas. Ini jalan turun. Waktu naik guys, saya sempat gemetar karena saya tidak kuat untuk mendaki. Tapi setelah sampai di atas, rasa lelah itu terobati dengan memandangi keindahan-keindahan alam yang ada di atas. Ya, kita akan turun guys, dan untuk turun dari sini kita perlu berhati-hati agar tidak jatuh. Oke. Okay? Ikuti terus ya, kita akan pulang. Ini jalan turun dan kita melihat ke atas lagi. Luar biasa banget perjuangan untuk tiba di atas. Tapi keindahan alam itu sungguh luar biasa, teman-teman. Oke. Okay. Terlihat oh ini dia. Di setiap depan rumah ada pohon pondok yang pakai woka. Atap woka. Daun woka. Daun woka. Ya, seperti ini, guys. Kenapa dibilang Tanjung Woka guys? Ini yang namanya
daun moka. Ini sejenis daun kelapa, guys. Iya. Jadi di sini orang bikin atap-atap rumah kecil. Kesana. Ini kok kalau menyala lampu bagus, Pak. Mati lampu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.